Persib lepas 4 pemain ke klub Liga 2 ini. Persib Bandung merelakan 4 pemainnya dipinjamkan ke klub PSGC Ciamis. 4 pemain tersebut yakni Jajang Sukmara, Ahmad Basit, Puja Abdillah serta Agung Mulyadi. PSGC meminjam 4 pemain Persib untuk menghadapi babak playoff Liga 2. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim berjuluk Laskar Galuh itu. Manajer Persib, Umuh Mujtar, mengaku sudah menjalin komunikasi dengan manajemen PSGC terkait peminjaman tersebut. Mereka akan dipinjamkan selama 10 hari ke depan. Dari Ciamis, PSGC menelepon langsung, tapi saya tanya dulu nanti bagaimana regulasinya dan bagaimana aturannya. Saya minta Pak Irfan Suryadireja, media officer Persib, untuk ngurus, katanya boleh. Bisa untuk 10 hari dipinjamkan, nanti pemain pada kembali lagi, jelas Umuh Du. Cimahi, Sabtu 7 Oktober 2017. Selain keempat pemain itu, PSGC juga sempat mengincar bintang muda Persib Gian Zola. Namun, Umuh enggan melepas pemain tersebut lantaran masih dibutuhkan tim hingga akhir kompetisi Liga 1. Zola tidaklah ya, masih dibutuhkan untuk persiapan pertandingan ke depan, tutur manajer berusia 69 tahun ini. Dengan peminjaman itu, Umuh berharap mereka bisa mendapat kesempatan bermain lebih. Pasalnya, saat memperkuat Persib mereka jarang bermain dan hanya menghiasi bangku cadangan. Saya pesan sama mereka jadi jaga nama baik Persib dan mudah-mudahan di sana mereka lebih menonjol dan lebih kelihatan, bebernya.